Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kang No Channel. Nah, dimanapun anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dunia nyata, dunia gaib, ya, dunia dunia lain lah gitu. Kali ini kita ada di event otomotif, yaitu event Vespa SSP, yaitu Sumatera Scooter Party yang diselenggarakan di Kabupaten Lebong, bro. Keadaannya ya kayak gini ya, banyak yang jualan. Perlu diketahui ya, untuk acara SSP ini dilaksanakan di Kabupaten Lebong, tepatnya di Taman Smart City Karangnio. Dan acara ini disupport oleh sepenuhnya oleh Pemda ya, Pemda Kabupaten Lebong dan Bupati Kabupaten Lebong, yaitu Bapak Kupri Ansori. Terima kasih banyak. Yuk kita tanya-tanya dulu sama pedagangnya, bro. Kira-kira pedagangnya pada kedinginan apa rame apa enggak? Nanti kita tanya-tanya dulu, bro. Kita tanya yang cantik ya, cari yang cewek, bro. Oke, kita tanya-tanya dulu sama teman yang jauh-jauh dari kota Suruh ke event sambil jualan. Gak mau rugi dia, bro. Dulu, bro. Nah, ini bro orangnya, bro. Kita tangkap dulu, bro. Kita bawa sini dulu, bro. Kita bawa sini dulu, bro. Ya, ya, ya. Ini kenalin dulu siapa namanya, bro. Pak Suyo Seder. Ah, dari mana? Dari, ya masih tetanggaan juga, dari Curug. Oh, bukan dari tadi nongkrong di sini, bukan? Mau pulang. Ya, 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 ya. Sama siapa kesini? Bareng-barengan sama teman-teman dari skuter yang lain. Ada yang dari Bandung. Dari Bandung. Ada yang dari Curug. Ada yang lokal Bengkulu. Juga dari Linggau. Barengan lah semuanya. Bawa keluarga juga ya, sambil kita jualan. Kita sambil jualan. Sambil jualan. Alhamdulillah. Ini bendera, bawa bendera apa nih, mas? Kita bawa bendera rock and roll sama Silang Basi. Ah, Silang Basi. Oke, ada Silang Basi. Pasti orang Padang dong. Basi. Ya, 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 ya. Gak mau rugi, bro. Apa ke acara gak mau rugi ya, sambil jualan. Momen yang ada keramen kita manfaatkan untuk UMKM. Ya, siap. Mantap itu. Apa namanya itu? Masih juga buka warung. Kebetulan warungnya warung goib. Ya, warung goib ya. Yang lihat cuma ada di apa namanya itu, nanti apa link-link goibnya ada di bawah nanti ya, di deskripsi, bro. Iya, iya. Terus kita kemana lagi, bro? Kita apa sambangi penjual-penjual yang lain, bro. Rame, mas? Alhamdulillah cukup. Oh, cukup sepi ya? Bukan, cukup rame. Cukup hampir buat umroh. Oh, siap. Alhamdulillah. Oke, terima kasih ya. Aku mau ini keliling-keliling dulu. Ke penjualan lagi melongo. Ini ada BI-BI. Ah, BI, nah. Wah, ini banyak orderan kayak ini. BI, gimana rasanya jualan di acara Vespa? Lancar, lancar. Sudah balik modal belum? Sudah balik modal belum. Masih tekor. Mudah-mudahan habis ya. Amin. Oke, siap. Kita ke yang cantik dulu, bro. Ini ada, ini ibu-ibu cantik, kita wawancarai dulu. Kita tanya-tanya dulu, bro. Sini, bu, sini, bu. Ma. Siapa ya namanya, ma? Puspita. Oh, Puspita, di sini jualan apa nih? Banyak, ada bandrek, nasi goreng, gorengan dan lain sebagainya. Enggak jual tuak enggak ya? Oh, enggak. Oke, mudah-mudahan ramai ya, habis ya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Kita cari yang cantik-cantik loh. Belum ada yang cantik nih, bro. Kira-kira mana, bro? Kita todong dulu. Huh? Wah, ini ada yang cantik, no, penjual yang paling cantik yang sudah kita sambangi dari tadi.
Mas Mamen, wis mangan urung? Wis. Wis, Bu. Yang selalu melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga malam hari yang berbahagia ini kita diberi kesempatan serta kesehatan bisa hadir berkumpul bersama. Dokumentasi ini yo yo aku ini masukin woi masukin iyalah benduk daripada PO Budiman iki sapa iki lihat to dong iki gendong di kang eto gendong itu situ Vespa warna biru itu makanan oh iya bawahnya Vespa bahagia ini di Kabupaten Lombok kami mendukung Eko dari Jambi kok BH almarhum keluarga besar masyarakat Kabupaten Lombok pada malam hari ini kan ulang tahun Kabupaten Lombok yang ke-19 Kabupaten Lombok yang kita cintai bersama dan sama-sama bekerja semoga peringatan hari ulang tahun ke-19 Kabupaten Lombok berjalan dengan sukses dan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hey. Mari kita juga buat peron 1, semoga silaturahmi ini akan ada terus ya. Semoga orang bisa hadir kemarin di Kabupaten Lebong. Iya, buat metal ya, buat teman-teman, metalnya, hardcore-nya, terima kasih banyak buat semua sini. Semoga kita berbahagia di hari ulang tahun Kabupaten Lebong yang 19. Tepuk tangan yuk. Kali ini gue pengen jamming baru buat cewek-cewek cantik di sini, ada nggak? Ayo, naik tangan lu.
aku selalu.